Halo guys, ada yang bisa tebak gue lagi di mana? Ya, gue kali ini ada di launchingnya helm GM yang baru. Untuk tampilan helm barunya kayak apa ya? Kita langsung aja lihat untuk proses launching dari helm GM yang terbaru. Nah, ini dia untuk helm yang baru aja launching. Kalau kalian tahu nih versi GM Fighter. Nah, ini yang baru muncul itu GM King Fighter. Jadi ini bisa dibilang penerus dari GM Fighter. Nah, untuk tampilannya kayak gini. Beda ya sama tampilan GM Fighter yang lama. Kalau Fighter yang lama itu visornya dia pakai warna iridium. Kalau ini dia pakai warna light smoke. Untuk tipe King Fighter ini dia ada dua tipe, guys. Untuk dua tipe itu di King Fighter yang basic, terus yang kedua di King Fighter Ultra Edition. Nah, untuk bedanya apa? Kalau untuk dari segi bedanya itu di bagian visor sama di bagian slot intercom atau slot lubang intercomnya bedanya. Kalau untuk yang tampilan ini kayak gini ya, untuk yang versi King Fighter. Dia dilengkapi dengan ini nih, teknologi ventilasi 3 titik. Biasanya mah untuk helm-helm yang sebelumnya, versi sebelumnya itu dia ventilasinya 2 titik doang. Kalau ini 3 titik, jadi versi terbaru ya. Dan untuk di bagian dalamnya, busanya tampilannya kayak gini. Lagi untuk teman-teman, kalau mau terus dia ada lubang intercom yang versi ini yang gue pegang versi King Edition. King Edition atau Ultra Edition. Untuk visornya dia itu pakai fitur One Optic. Gitu. Dan untuk estimasi harganya itu kisaran di harga 410. Untuk yang polos, yang versi basic, dan untuk yang versi Ultra Edition itu dikasih harga di 4,5-an kisaran. Tapi nggak tahu ya nanti kalau udah masuk di jagoan helm ada perubahan harga atau enggak, itu kita kurang tahu. Untuk GM Fighter King ini dia itu nggak cuman warna polos. Kalau warna polos itu dia ada 6 warna ya. Kalau untuk yang motif ada 3 pilihan motifnya. Nah, ini untuk salah satu motif di motif gorila. Nanti kita kasih unjuk untuk 3 motif dari helm King Fighter ini. Dan juga helm GM itu nggak cuma launching yang Fighter King, dia launching juga yang GM Pop. Ini bisa dibilang dia penerus dari GM Evolution. Jadi ini perubahan dari GM Evolution jadi GM Pop. Ini ada versi hijabnya juga. Kalau yang versi ini yang gue pegang ini dia versi non hijab. Kalau yang versi hijab dia bisa warna coklat atau di warna krim. Untuk tampilannya kayak gini ya. Untuk visornya dia warnanya dapatnya warna light smoke. Kalau versi Evolution yang lama kan visornya dapatnya warna iridium rainbow kalau nggak salah ya, atau iridium silver gitu. Kalau yang ini dia mendapatkan visor warna smoke. Untuk estimasi harganya di 280 ribu kalau nggak salah. Sedangkan untuk yang versi motif itu di harga 320 sampai 340. Jadi untuk yang solid di 310 sampai 320.
Kalau yang motif 320 sampai 340 ribuan aja. Tapi nggak tahu ya nanti kalau masuk di Jagoan itu masih tetap segitu atau enggak harganya. Semoga aja masih tetap segitu ya harganya. Jadi terjangkau nih guys untuk yang helm GM terbaru. Nah, untuk pilihan dari GM Pop yang solid itu ada di sini nih. Ini untuk pilihan warnanya tuh ada 6 versi warna, baik yang GM Pop ataupun GM King Fighter-nya tadi. Jadi untuk tampilannya tuh contohnya kayak gini untuk yang versi polosnya. Cantik ya. Untuk fittingnya tadi gue udah coba fitting di size M. Dia normal size gitu untuk size fittingnya ya. Jadi gak perlu kalian upsize. Untuk harganya juga estimasi harganya tadi lumayan affordable di 300 ribuan. Jadi buat kalian nih yang lagi lihat-lihat helm GM atau yang lagi tertarik cari helm GM, nantiin atau tungguin helm yang akan masuk di Jagoan Helm nanti. Nah, untuk try on-nya tadi gue udah sempet coba untuk try on di GM King Fighter sama yang hijab sama yang non-hijabnya. Itu dia normal size. Kalau kalian nanti coba cari-cari helm yang tipe hijab, bisa banget ambil yang GM Pop ini. Tapi nunggu restock ya, karena ini memang kita baru launching atau baru datang di launchingnya helm GM. Ini yang untuk King ini yang untuk versi hijab. Kalau yang non hijab tadi ada ya, sebelum dari video yang ini ada yang non hijabnya. Itu pilihan untuk yang non hijabnya. Untuk fittingnya enak, normal size. Terus kalian gak perlu upsize sama sekali. Untuk visornya dia ultra wide gitu, jadi pandangan kalian lebih luas kalau pakai helm dari King Fighter ini. Itu dia tadi video first impression gue datang ke launchingnya dari helm GM, baik GM King Fighter ataupun GM Pop-nya. Nanti kita akan review lebih jelas ketika barangnya udah masuk ke Jagoan Helm. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Jagoan Helm. Gue Vera pamit semuanya, bye-bye.